Terkait kejadian pemboman serta penembakan, Polres Bogor mengantisipasi pengamanan di beberapa wilayah yang ada di mal-mal tempat makan, gereja, dan perbatasan Bogor, Jakarta. Selain itu, latihan kemampuan fungsi teknis Sabraha Dalmas Awal dan Dalmas Lanjut yang dikomandoi oleh AKBP Suyudi Aryo Seto di halaman Polres Bogor siang kemarin. Di tempat yang sama, Kapolres Bogor berharap kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan nyaman melakukan kegiatan seperti biasanya karena seluruh jajaran Polres dan Brimob meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan terhadap aksi teror. Ya, peristiwa pengeboman dan penembakan secara sistematis yang dilakukan oleh kelompok teroris di Jakarta kemarin tentunya kita Polres Bogor sangat prihatin dan mengutuk atas perbuatan tersebut, dan tentunya kita sangat berharap ya, dengan kejadian ini masyarakat tetap tenang dan kita jangan pernah takut menghadapi aksi teroris, tapi kita harus selalu waspada. Citra Leonita melaporkan untuk TV Tegar Briman.